Pendidikan Kesihatan Tahun 2. Pada hari ini, kita akan belajar menyatakan situasi sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa. Sebelum itu, kita akan belajar gaya hidup sihat. Semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Kita tengok dengan cara duduk. Okay, cara duduk. Ini adalah cara duduk yang betul. Duduk tegak. Yang ini cara yang salah. Duduk membongkok. Seterusnya, cara berdiri. Cara yang betul, berdiri dengan tegak. Cara yang salah, berdiri dengan membongkok. Seterusnya, cara tidur. Ini cara yang betul untuk tidur. Tidur di atas tilam. Tidak tidur di atas permukaan yang keras seperti di sebelah ini. Tidur di atas lantai yang keras, bantalnya terlampau tinggi. Seterusnya, cara mengangkat barang. Baik, yang ini adalah cara angkat barang yang betul. Duduk, angkat barang dan berdiri menggunakan kekuatan lutut. Dan ini adalah cara yang salah. Mengangkat barang menggunakan kekuatan pinggang. Yang ini mudah menyebabkan pinggang kita merasa sakit. Sekarang kita tengok balik apa yang disebut sebagai postur. Okey, apa itu postur? Postur adalah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Seterusnya, rehat. Berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Itu adalah rehat. Seterusnya, tidur. Semua orang tahu apa itu tidur. Melelapkan mata dan merehatkan badan. Sihat selalu. Kamu perlu menjaga postur yang betul, rehat dan tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Kita tengok apakah kepentingan menjaga postur. Yang pertama, pembesaran sempurna. Yang kedua, mengelakkan kecederaan. Yang ketiga, badan lebih sihat. Dan keempat, hidup lebih cergas. Kepentingan rehat dan tidur. Melancarkan proses penghadaman. Membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Dapat merehatkan fizikal dan mental. Itu adalah kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur. Sekarang kita lihat jaga diri. Okay. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif. Manakala sentuhan tidak selamat adalah sentuhan yang membuatkan kamu marah, sedih dan keliru. Ada dua jenis sentuhan. Selamat
dua, tidak selamat. Okay. Situasi satu, di sebuah tangan ada seorang yang tidak dikenali, nampak seorang kanak-kanak perempuan duduk berseorangan. Cantik juga budak ni, katanya. Ida sakit kaki, boleh saya urut? Lalu Ida pun cakap, tidak, tidak boleh sentuh saya. Sebab untuk seorang yang tidak dikenali menyentuh kaki kita adalah sentuhan yang tidak selamat. Kita tidak tahu orang itu baik ataupun jahat. Situasi 2. Seorang kanak-kanak di pasar raya dan seorang lelaki yang tidak dikenali. Boleh diculik budak ni. Tiba-tiba lelaki tu cakap, ikut abang jalan-jalan nak tak? Nasib baik kanak-kanak perempuan ini tahu sesuatu yang tidak selamat. Jadi dia kata, tidak, tidak mengapa, emak saya sedang menunggu di sana. Seterusnya, sentuhan tidak selesa. Situasi 3. Rani, lamanya tak berjumpa. Cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa. Apa yang berlaku? Rani dan Ina sudah lama tidak berjumpa. Mereka berpeluk tapi terlampau erat. Mungkin Ina tidak selesa. Jadi Ina kata cukuplah. Okay, informasi, sentuhan tidak selesa mungkin selamat, tetapi tidak disenangi. Dalam cerita ini, Ina rasa tidak selesa. Situasi 4. Ada dua orang duduk di bangku. Pinjam buku kamu, tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh paha saya. Paha, dia sentuh paha. Ini adalah sentuhan yang tidak selesa. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.